Kota Administrasi Jakarta Utara melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan anakku bebas stunting di ruang Fathahila lantai 2 kantor Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara, Jumat 28 Oktober 2022. Kegiatan kolaborasi pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, TPPKK Jakarta Utara, Yayasan Rumah Sosial Kutub dan Kitabisa.com ini dilakukan untuk menciptakan Zero Stunting di Jakarta Utara. Baru saja kita buka acara edukasi pencegahan stunting dengan tema perbaikan gizi anak stunting untuk masa depan bangsa. Tujuannya untuk menciptakan Jakarta Utara Zero Stunting, kata Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Maulana Hakim. Ali menambahkan, kegiatan hasil kolaborasi ini harus dijadikan contoh untuk semua masyarakat. Kegiatan edukasi ini merupakan kolaborasi pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, TPPKK Jakarta Utara, Yayasan Rumah Sosial Kutub, dan Kitabisa.com. Kegiatan seperti ini harus dijadikan contoh untuk semua masyarakat karena stunting menjadi tanggung jawab kita bersama. Kami pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara mengajak seluruh stakeholder, dalam hal ini dunia swasta, akademisi, NGO, dan komunitas serta masyarakat secara umum untuk bersama-sama memberantas atau menuntaskan stunting di Jakarta Utara. Tambahnya, Ali mengatakan komunikasi, koordinasi, kolaborasi yang sudah dilakukan baik ini harus dapat terus berlanjut ke depannya. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.